Tema untuk Kangga Street Art 2.0 ini ditetapkan pada warisan tokoh ataupun legend ataupun legend tokoh ataupun legend dan juga pada perlis personal. Lorong yang sunyi, sepi, suram ini kembali bernafas, kembali ada jiwa, dan kita boleh melihat hasilnya di kilometer kosong. Itu yang cantiknya, Kangga Street Art 2.0 ini berada di kilometer kosong hangar. Kenali wajah-wajah yang kita paparkan di Kangga Street Art 2.0 ini, seperti wajah Kasim Bookstore, wajah Samad Putumayung yang cukup sinonim dengan anak-anak muda, remaja pada tahun 70-an dan 70-an.